Hi guys, masih di channel Bongki Bingki Production. Pada hari ini kita masih di kota Bandung. Nah, memasuki hari yang kedua ini, kita akan ngajakin kalian jalan-jalan untuk melihat para Anabu. Nah, buat kamu para pecinta Anabu, bisa ikutin terus perjalanan kita ke rumah Gugup. Oke, see you. Halo guys, kita sudah ada di rumah Guguk dan hari ini kita akan coba untuk masuk ke dalam. Dan pengen tahu bagaimana keseruan kita hari ini? Oke, ikutin terus perjalanan kita di kota Bandung. Oke, stand up. Sit. Stay. Good. Look. Oke. Look at Papa. 1, 2, 3. Stay. Ganti gaya. Look good. Stay. 1, 2, 3. Bagus lagi. Tap. 1. Geser. Stay. Lihat depan lagi. 1, 2, 3. Stand up. Nah, dapat sudah. Oke. Bisa mau lagi,
Gini loh, mami gini. Bagus. Betul, betul. Cuman. Bisa gini, mami. Ini kan bagus, mami. Ya kan? Ini kan bagus, mami. Gantung aja makanannya di sebelahnya. Mundur ke belakang. Dia mencet. Dia mencet. Nang ini ngasih mundur biar dia kejar, biar Mas nanti giniin. Oh gitu. Mundur ya. Aku tahan di sini. Nih, yang abu-abu ini Mas mundur sudah jalan. Tuh, jalan. Udah kesorot. Udah. Sekarang kakaknya jongkok. Biar mereka berdua sama kita. Risa, gantian deh. Gantian Risa. Kamu video ini. Eh, tetangga dia. Ini kakaknya. Ini campur. Ini rumah tangga orang. Ya. Siapa yang ini? Berdua. Ya, sepi mah sepi. Berdua aku sendiri. Ini kesini dulu, action dulu, Black. Sini sampai. Halo teman-teman. Di rumah guguk ini, kita bisa menikmati berbagai fasilitas. Salah satunya, kita bisa berfoto bersama berbagai jenis anabul. Anabul-anabul tersebut berada di pondok masing-masing. Sudah ada kakak-kakak yang akan mengarahkan kalian untuk berfoto, dan kalian juga bisa memberi makan anabul-anabul ini sambil di video. Oh ya teman-teman, di sini juga tersedia berbagai menu makanan dan minuman yang bisa dipesan. Kita bisa duduk sambil makan dan minum, menikmati suasana di rumah guguk ini. Thank you.
Hai guys, setelah kita seharian berjalan-jalan di rumah Guguk, sekarang saatnya kita makan. Nah, selain kita bisa foto-foto ke but-but gitu ya, sama anjing-anjing lucu, anabul-anabul lucu, kita juga bisa memesan menu makanan dan minuman. Seperti yang sekarang sudah tersaji di hadapan aku pengen cobain. Ini adalah bakso Malang. Okay, guys, kita makan dulu ya, karena kita udah capek banget. Tapi kita happy kok. Okay, ya guys, nanti kita akan lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya.